Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang memberikan bantuan belanja modal usaha bagi 648 pekerja buruh pabrik rokok di Kota Malang. Bantuan belanja modal usaha ini merupakan pemanfaatan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau yang 40% pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 683 buruh pabrik rokok di Kota Malang Sabtu pagi mendapatkan bantuan belanja modal usaha dari pemerintah Kota Malang yang disalurkan melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopinda Kota Malang. Bantuan belanja modal usaha berupa mesin jahit, oven, dan mesin barista secara simbolis diserahkan oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopinda Kota Malang kepada 3 perwakilan buruh pabrik rokok. Kepala Diskopinda Kota Malang Eko Sri Yuliadi mengatakan bahwa penyaluran bantuan belanja modal usaha bagi buruh pabrik rokok ini merupakan ketentuan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT yang 40% untuk kesejahteraan masyarakat khususnya buruh pabrik rokok. Kepala Diskopinda Kota Malang menambahkan, setelah diberikan bantuan belanja modal usaha, nantinya Diskopinda akan memberikan pendampingan kepada buruh pabrik penerima bantuan agar mereka dapat berwirausaha untuk menambah penghasilan selain bekerja sebagai buruh pabrik rokok. Sedangkan Rudianto, salah satu buruh pabrik rokok yang menerima bantuan belanja modal usaha, mengaku senang. Ia mengaku mendapatkan bantuan mesin jahit dan akan memanfaatkannya untuk membuka usaha. Selain penyerahan bantuan belanja modal usaha bagi buruh pabrik rokok, juga dilakukan sosialisasi pemanfaatan bantuan. Sosialisasi dengan menghadirkan 2 pembicara dari Kepolisian Polresta Malang Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Malang. Yang sudah kita data sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa DBHCHT ini harus dibagikan kepada masyarakat sebagai belanja modal, yaitu untuk menambah usaha dari buruh rokok. Itu memang sudah diatur di Kemenkeu dan juga sudah diatur di Permendagri. Sehingga dari pemerintah Kota Malang, dalam hal ini Diskoperinda melaksanakan amanah itu untuk diberikan kepada buruh-buruh pabrik rokok yang ada di wilayah kerja Kota Malang. Hari ini ada 638 karyawan yang kita beri belanja modal usaha bagi buruh rokok yang dibagi menjadi 3, yaitu oven yang mempunyai keahlian membuat kue, kemudian untuk yang buka warung kopi kita kasih mesin alat untuk membuat kopi, juga ada yang konveksi kita beri itu mesin jahit. Itu ditanya Simon Alfredo melaporkan.